berawal dari anak kecil, ada juga anak merah sama yang jago gede. Kalau saya kebanyakan namun anak kecil sih di sini bermain-main. Dilihat kalau di sini tuh kayak lapangan lah, jadi tempat mereka bermain ramai. Ramai. Kita coba eksplor lagi ya, sebelum melakukan challenge, karena nanti di challenge kita akan sembunyi sejauh mungkin, serapat mungkin, serapat mungkin. Saya ketahuan sama mereka, ada nggak nih? Siapa tahu ketemunya besok pagi. Oke, kita mulai. Lanjut aja. Ke apa? Buah lalai? Lorong. Lorong lalai. Oke, lanjut ke bawah guys. Oke, jumpa lagi bersama kita di Gripping Night. Akan menuruti prinsipnya lorong lalai alias kelalauan. Jadi di sini energinya lebih gede lagi ya, dari titik sini sampai ke ujung sana. Nanti di sana masih ada ke bawah lagi. Kenapa kita di sini dinamai lorong lalai atau kelalauan? Karena di sini tempat berkumpulnya mereka, aktivitas mereka. Di sini banyak yang nempel-nempel. Dan semoga di bawah ada raja lalai gitu, gue gombel. Kita ke bawah aja bos, oke? Okay? Oke, lanjut ya. Takutnya ke depan mereka nutup mukanya ke pinggir, tadi ke pinggir. Ini ada banyak genangan air ya. Gimana mau acum aja? Jero apa sih lebih acum? Coba testing, sepatunya berhasil mau? Kurang lebih 10 cm lah. Jero. Coba masukkan lagi jari anet tuh tiis dah bisa lagi coba saya turun aja ke bawah sampai menceritakan kameramen sini aja nih. Sorry, saya mencoba ke sana. Oke. Okay. Nah, Anda tunggu di sini ya. Oke, okay, saya di sini akan turun ke bawah. Ini kakak deploy ancur nih. Lihat, lihat itu. Lihat ini. Drone-nya bangsat. Lihat ini. Rugi. Karena. Semakin
Hai guys, halo guys. Semeranya ada gimana sama itu? Saya akan paranormal experience sambil menceritakan sini. Di sini kita akan jalan. Sementara dari jalan ini kita akan eksplor dulu ini. Kita akan habisin waktunya di sini. Tapi di sini guys. Di sini banyak yang mengikuti ini belakang. Ini banjir sekali lokasinya. Ini ada yang nangis di sini. Wih, sini. Ada yang ngelag lah di sini. Ini apa yang ngering-ngering begini? Ini beda powernya tadi ada yang nangis, ini ada suara. Iya, kayak gitu. Semoga ketangkap sama kamera. Udah nangis lagi itu. Oke. Kita perlahan-lahan ke sini lagi. Yang lainnya di sini powernya lumayan gede. Di sini saya masih banjir lagi. Kita akan masuk ke sini. Gimana? Tuh. Di mana? Tadi di sana kan, pindah ke sini berarti. Saya tinggal atas. Sebelah mana naiknya? Sebelah mana? Ya, itu emang masih ada tuh, itu ada tuh. Di sini ada pintu, cuma tidak bisa dibuka. Emang udah terbuka kan? Sangat sulit sekali. Di sini bau ketan, sangat nyengat sekali. Yes, tadi pas hari komet ke sebelah sana, ada suara yang manis, jelas itu. Tapi ada akses jalan buat ke bawah nggak? Ada buat ke bawah. Jalannya buntu-buntu, lari ke atas. Nggak, kita lihat. Itu udah kagok deple gimana? Dari ini, kita remeh aja. Di sini masih penasaran ada pintu terbuka, tapi tidak bisa dibuka itu. Di sini. Jadi ini lewat atas, sama aja. Di sini, pintu ini aja. Nah, di sini banyak yang kumpul di sini. Nggak bisa dibuka? Nggak bisa dibuka. Coba lewat akses lagi. Emang ada di sini. Tidak ada kan? So? Tidak. Ini masih penasaran ya.
pintunya bisa dibuka. Emang udah terbuka tapi didorong juga susah. Jadi kayak perut istilahnya. Kita kasih tanya lagi. Kita akan langsung jalan atau gimana? Masih ada yang di sebelah sananya. Di bawah nggak ada, guys. Sekarang kita pindah formasi dan pulang karena ekspor sini kita bisa di bawah tadi. Waduh. Ini namanya berupa dirinya dari sana terjun ke sini. Kecil banget ya, ini morong-morong kepingnya kemana dari sandi. Sini ada ruangan seperti aula, cuman berkaca, cuman kita akan cek dulu seperti tempat penyimpanan. Oh ternyata ini ada lift. Ini lift menuju, cocok ini dibuat film. Energinya sangat kuat sekali sih. Tadi pas saya buka pintu kayak langsung capek. Masuk. Welcome to Mobile Legend. Energi lips ini sangat besar sekali. Auranya aura kasih. Ini adalah salah satu contoh kaca yang sudah bubuk. Oh, kalau kita sentuh mungkin akan ambiar ya. Sobat ambiar, coba buka. Selamat datang di Indomaret, selanjutnya. Pasti bangsat. Halo guys. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Habib Al-Khul. Ini dalamnya sangat nyaris sekali. Thank you.
Mungkin untuk ke sesi explore di park ini kita akan sudahi saja. Tempatnya sangat menantang sekali, menarik, dan ada beberapa tempat yang mungkin kita akan buat. Sebenarnya masih ada, cuma mungkin. Oke, banyak sekali gangguan, dan kita akan langsung aja ke challenge. Challenge-nya itu petak umpet. Jadi aturannya itu kalau siapa yang main duluan dia yang cari, kalau yang dua yang kedua dapat, yang satu udah beres cari lagi yang seterusnya, seperti itu. Dan tempatnya mungkin kita akan tentukan sendiri di sebelah sana, akan kita pilih dulu tempat yang sangat menyeramkan, banyak sekali potting apa sih untuk bermain. Bermain petak umpet bagusnya kayaknya di ruangan berair. Mungkin itu saja sih, cukup saja. Oke, kita akan langsung ke petak umpet.